Aku tu dah siap. Mungkin Jana dan pihak pengurusan dia menunggu masa yang sesuai. Jadi kata tahun ni insyaAllah ataupun tahun depan akan keluarlah. Okay, Poh, maybe boleh cerita sikit perkembangan terbaru dari composing dan juga sebagai penyanyi. Okay, sekarang saya untuk perkembangan baru saya ada buat satu single untuk Jana Nik. Lepas tu ada buat juga single untuk Daraja. Ada juga buat untuk saya sendiri yang nyanyi. And then tunggu masa yang sesuai untuk kita lancarkan je. Sebab rata-rata ramai fans-fans dah tak sabar nak tunggu lagu-lagu saya yang cukup sebelum ni sinonim dengan OST. Jadi saya harap nanti semua boleh support saya. Dan kalau show yang terbaru yang saya baru habis lepas adalah Festival Fazura di Aziata baru-baru ni. Kalau kat dalam Malaysia ni dari konteks muzik lah kan, Ipo dengan Azfan Shah kenal sebagai penyanyi OST. Lagu hanya untuk OST tapi di tempat lain macam pergi ke majlis apa anugerah yang lebih tinggi macam kurang. Itu maksudnya sebagai penyanyi sendiri berbanding lagu buat penyanyi lain kan. So adakah orang kata skeptical tu membantu Ipo atau macam mana? Apa Ipo rasa? Macam contoh sebenarnya mungkin tak ada rezeki lagi untuk pergi ke anugerah-anugerah untuk karya-karya Ipoh. Tapi Ipoh akan usaha sampai dapat ke arah tu. Jadi kebanyakannya modus Ipoh punya target adalah untuk dapat cukup pada kesan dia pada penonton-penonton drama. Jadi dengan hasilnya Ipoh lebih banyak menghasilkan drama, dekat situlah ya karya Ipoh akan kekal sepanjang zaman Ipoh harapkan. Macam Ipoh sendiri selesa tak bila ada pihak melabelkan Ipoh sebagai orang apa penyanyi OST atau pekarya OST saja? Ipoh cukup selesa juga sebabnya itu masing-masing penerimaan dari segi masing-masing lah kan. Dia punya nak nilai Ipoh macam mana. Tapi cukup yang Ipoh boleh katakan, InsyaAllah nanti Ipo akan keluarkan satu karya yang dibawa arus dari segi band. Mungkin Ipo akan keluarkan Ipo Hafiz, orang kenal dengan solo. Jadi Ipo tu, Ipo nak harapkan kakak ni mungkin akan pakai Ipo saja untuk band. So band tu akan menghasilkan lagu-lagu yang berentak agresif sikit lah. Cumanya kita tengah cari penyanyi-penyanyi yang untuk kita gabung untuk kolaborasi. Okey, dan kalau dia cakap pasal rezeki tak atau cari makan kan? Okey tak cari makan sebagai pengubah lagu OST ataupun lagu-lagu hanya digunakan untuk OST? Rezekinya, pendapatan dia macam mana? Dari segi pendapatan, Alhamdulillah syukur pada Allah. Maksudnya kita masih macam selagi lagu-lagu kita diputarkan di corong-corong radio, di dalam TV. Jadi kita masih lagi menerima royalty setiap tahun. Cumanya kita punya lagu tu ibarat macam tanaman kita lah. Pelaburan lah. Dan untuk jangka masa yang panjang untuk kita gunakan. Tu yang saya rasa. Sebab sebenarnya kalau kita buat lagu, satu lagu tak cukup. Kita kena buat banyak-banyak-banyak sebanyak mungkin. Supaya lagi banyak, betul. Lagu lagi banyak. Betul. Lagi banyak yang kita dapat hasil. Contohnya macam kalau kita tengok Dato' Ahmad Nawab, Dato' M. Nasir. Semua tu orang kata boleh kita jadikan idola lah kepada semua-semua komposer ke kepada semua pengkarya baru yang macam nak buat lagu, jadilah seperti mereka. Maybe Ipo nak tambah sikit apa perkembangan ini selain Jana Nik ni dengan Ipo punya sendirilah. Kalau Ipo punya sendiri, lagunya dah ada, dah rekod, dah siap semua. Tinggal masa nak keluarkan je. Tapi sebabnya sekarang pun kalau perasan kan, masa sangat bergerak pantas. Kita plan, rancang-rancang, tiba-tiba dah nak dekat akhir tahun ni. Jadi macam benda tu yang kita cuba cari masa yang sesuai untuk keluarkan. Sebab start balik penggambaran kan, jadi kita tunggu masa yang sesuai untuk kita lancarkan sama-sama. Lagu Jana Nik dengan untuk Zaraja tadi kan? Jana Nik sebenarnya kita dah rekod pada tahun 2018. Lagu tu dah siap. Mungkin Jana dan pihak pengurusan dia menunggu masa yang sesuai. Jadi kata tahun ni insyaAllah ataupun tahun depan akan keluar lah. Lagu yang macam mana tu Ibu? Sebab Jana dah dengan gatal dah beri satu image lain. So untuk yang keluar ni macam mana? Sebab lagu tu dicipta sebelum gatal. Betul, kan? Sebelum gatal. Jadi lagu ni berkonsepkan macam pop ballad lah. Lagu yang berimagekan style macam Korean punya lagu sedih juga. Ipo sendiri, keyakinan terhadap Jana untuk bawa lagu tu? Macam Ipo, masa sebelum kita dah rekod dulu pun memang kita dah minta Jana punya expectation macam mana penerimaan kan. Ini satu aliran yang baru sebenarnya, saya rasa lah. Mungkin single-single sebelum ni dia ada bawa identiti Jana. Tapi yang single ni, saya yakin dapat memberi satu nafas baru pada semua peminat dia. Apa yang saya boleh katakan, cuba yakin dengan Jana. InsyaAllah saya harap dia dapat memberi satu kesan lah pada semua peminat dia. Sebab saya pun buat lagu ni pun kira dah lama. Jadi lirik gabungan daripada Jana sendiri. Sebab sebelum ni Jana tulis puisi. So bila Jana tulis puisi, saya cuma improvise dari segi melodi je.
Dari segi lirik, memang puisi dia kita ambil Jana punya karangan lah. Maksudnya Jana yang karang. Okay, Zara Zia pula buat lagu untuk orang yang bukan penyanyi kan, Jana dan Zara kan, kedua-dua ni dikenali sebagai pelakon. Macam Ipoh punya keyakinan tu macam mana? Macam Zara sebelum ni kan dia dah ada juga single. Jadi macam pada Ipoh, dia dah ada satu benchmark dia yang dia cuba tunjulkan. Jadi cuma kita nak gilap je. Jadi untuk single ni pun ada satu benda kejutan lah yang lain daripada lain. Sebab kita nak tengok macam contoh orang kan banyak tengok band-band daripada Indonesia yang sedang meningkat naik kan. Jadi pun nak orang daripada kita, negara kita ni support supaya pun dapat buat satu muzik yang boleh kita gabungkan banyak penyanyi. Okay, thank you so much. Thank you.